Apakah perasaan anda untuk umat Islam pada zaman kini? Adakah kita menjadi umat yang betul-betul ke depan atau kita sedang berada di belakang? Inilah perkara yang saya ingin bincang dengan rakan-rakan semua. Assalamualaikum, kami akan terus berkarya dan menyampaikan ilmu dengan baik. Terima kasih kerana terus menyumbang. Saya terbaca satu buku yang ditulis oleh Irja Nasrullah. Tajuk bukunya sangat menarik, Kenapa Kita Rela Tertinggal. Apa yang cuba disampaikan oleh Irja dalam buku ini adalah tentang keadaan umat Islam pada zaman kini. Mereka tidak sama langsung sebagaimana umat yang terdahulu. Sebab itulah bila saya membuka buku ini, dalam mukadimah lagi, Irja menyatakan kenapa kita rela tertinggal. Awal-awal beliau menyatakan, potret suram kondisi umat Islam saat ini membuatkan hati kita teriris-iris. Bukannya berkontribusi positif terhadap peradaban, kebanyakan kita justru banyak membazirkan energi, pemikiran, waktu untuk memperbincangkan masalah-masalah khilafiyah. Maknanya, apa yang cuba disampaikan oleh Irja kepada kita adalah umat Islam hari ini bukan lagi berkontribusi untuk membuat dunia menjadi tempat lebih baik. Tapi yang terjadi hari ini adalah umat pada masa kini lebih sibuk membicarakan tentang perkara khilaf, lebih sibuk bercakap tentang perkara yang tidak penting pun untuk pembangunan dan kekuatan kepada umat Islam. Mereka lebih menumpukan perkara-perkara cabang daripada membicarakan perkara usul. Sebab itulah kata Irja lagi, umat Islam terpecah belah, akhirnya menjadikan mereka semakin lemah. Kemiskinan, pengangguran, pendidikan, masalah kesihatan dan hal-hal sejenisnya yang lain sudah tidak lagi mendapat perhatian. Nak menunjukkan kepada kita betul apa yang cuba dinyatakan oleh beliau. Sebab itulah kondisi ini amat meruncing kepada umat Islam. Sudah sampai masanya kita berfikir sejenak. Sebab itu di mukadimah ini ataupun di perkara kali ini, di pertemuan kali ini, saya ingin mengajak rakan-rakan semua berfikir sejenak. Adakah kita harus membiarkan keadaan umat Islam masih lagi sibuk dengan perkara yang tidak patut mereka sibuk? Ataupun ada ubat yang boleh kita buat demi mengeluarkan umat kali ini daripada berada dalam kegelapan menuju kepada cahaya Allah? Saya yakin ada kaedah, ada caranya, ada formula yang boleh digunakan oleh kita untuk membangunkan kembali umat ini. Sebab itulah insya-Allah dalam sesi kali ini, dalam video yang begini, saya akan membawa perhatian rakan-rakan semua untuk kita membangunkan semula umat ini bermula dengan pembinaan minda kita, kerana umat Islam hari ini memiliki masalah kelompangan minda, berfikir yang tidak betul dan memiliki masalah dari segi menetapkan aulawiyat ataupun keutamaan dalam kehidupan mereka. Di situ menyebabkan mereka terkebelakang. So hari ini, mari bersama dengan saya untuk kita betulkan balik keadaan. Usas Pro menawarkan solusi agar kita dapat membangunkan umat pergi ke depan dengan pelbagai kefahaman yang membawa kita ke arah hadapan, bukan lagi membawa kita tertinggal di belakang. Mudah-mudahan ucapan daripada Irja ini, daripada buku Kenapa Kita Rela Tertinggal, memberikan kita satu spark yang menyebabkan kita boleh membangunkan umat ini semula. Bertemu di lain masa, saya akan bahas lagi tajuk-tajuk begini. Assalamualaikum.